Siapa? Halo, selamat siang. Kali ini kami sedang membuat makanan tradisional yang berasal dari Kalimantan Barat ya. Ini makanannya terbuat dari bahan-bahan beras ketan, kemudian menggunakan juga daun-daun tradisional ya, khas suku Dayak. Kami sudah membuat aroma. Yo, apa saja yang kita siapkan bahannya, Bu? Yang disiapkan beras ketan, ya, santan, terus air secukupnya, dan daun untuk membungkusnya atau kemasannya. Kemudian juga daunnya pun bisa kita pilih, ada yang menggunakan daun bambu dengan variasi yang berbeda ya. Anda juga bisa mencobanya di rumah ya. Salah satu makanan yang tergolong unik itu loh. Ini ciri khas. Cara memasukkannya caranya begini. Dilipat dulu ya. Lipat begini. Bersihkan. Letakkan. Kemudian dibungkus ya, seperti membungkus biasa. Ya, begini. Setelah itu nanti akan diikat. Dan jadilah seperti ini. Ya, nanti ini dikumpulkan menjadi satu, akan menjadi suatu ikatan yang khusus banyak. Kemudian juga Anda juga bisa melihat ya, cara lebih cepat juga. Ini sama. Sudah dibersihkan tadi ya. Nah, ini bagian batang keras ini dibuang. Nah. Aduh, sobeknya. Nah, mesti hati-hati gitu loh. Nah, kita masukin lagi. Dan perlu diperhatikan, mengerjakannya harus bersih. Ya. Ini. Kita. Karena yang hobinya besar-besar, ukurannya pun besar juga. Iya. Oke, lipat, ikat lagi. Kemudian ini biasanya digunakan untuk jamuan makan bersama keluarga dalam tradisi Dayak. Ini salah satu makanan khas yang memberikan gimana gitu loh nuansanya ya. Jadi kalau Anda berada di Kota Singkawang, ingin membuat ini bisa saja dicoba. Anda hanya menyiapkan beras ketan, boleh beras ketan putih ataupun merah, tergantung dari kesukaan Anda pemirsa. Dan sudah. Nanti kalau sudah banyak, tinggal dikukus. Kayaknya kita harus mengambil daun lagi deh ya. Kurangan daun. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video kami. Anda bisa menyaksikannya lagi nanti ketika sudah masak. Selamat siang. Adil Katalino Bacura Minkasaruga, I love you. Es satat, I love you. Satat, I love you.